Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Cepetlah makan nakku, mama masih banyak kerjaan loh. Udah waris mah gak masuk. Ah, kau pun udah mau sembuh minta suapin aja. Mengkek kali lah si Betty ini. Nyanya, ah mulutnya. Cie, sakit awak ya, sakit. Kok gak bilang-bilang kalian mau datang ke sini, tah? Kalau bilang-bilang ya gak surprise lah. Mana si Merlin, tah? Kok sendirian kau? Cuci kaki dia di bawah, Bu. Katanya kaki dia bau. Ya udah gantiannya, kau yang nyuapin Betty. Nah, ibu mau bikin cemilan untuk kalian. Suapin dia ya, Ta. Oke, Bu. Nggak usah, Mak. Enak kali orang ini dibikinin cemilan. Kalau nggak dibikinin cemilan, ini aja yang kumakan, Bet. Kenyang. Rakus sekali kau, Ta. Itu makananku loh, kau. Gak enak badan awak iya. Sakit mengkek awak ini. Gak sekolah dia. Bisa kok gak sekolah 3 hari gara-gara gak enak badan ya, Beb? Lemes sekali badanku, Tokolin. Aku mau jalan aja pun rasanya oyong. Tapi sekarang udah mendingan sih aku. Kalau udah mendingan, dodok belakang lah kita, Beb. Ya. Ayolah, Bet. Dodok di belakang kita. Aku masih sakit loh, Ta. Udah, ayo, Bet. Manja kali kau semenjak kaya, ya. Ayolah, Bet, ke belakang. Ayo, Bet. Dodok di sana, Ta. Ayo, sini. Ayo, sakit, Bet. Paksa terus, Ta. Ayo, ayo. Lain pun. Aduh, sakit kali perutku pun. Gentet pun gak bisa. Ma! Oma! Apalagi sih, Mat? Aduh, masuk angin aku, Ma. Sakit kali perutku. Itulah kau, setiap pulang sekolah langsung mandi sungai. Asyik berendam aja kau. Kayak mana gak masuk angin? Lama-lama jadi putra duyung kau di sungai sana. Masih sakit? Masih lah. Yaudahlah, kalau gak tunggu sini ya. Biar mama pergi cari daun bakung dulu ya. Yaudah, baring. Macam-macam aja anak-anak ini. Nah, ini dia cemilan yang cocok buat ngumpul-ngumpul bocah itu. Kanzler Chicken Nugget Stick, cemilan Sultan. Pasti suka orang itu. Pasti nagih kali orang itu sama crispy-nya Kanzler. Jadi badanmu masih panas, Bet? Tapi jangan bilang-bilang mamaku ya, Ta. Sebetulnya badanku gak panas lagi. Aku udah sehat loh. Aku males aja sekolah. Selamat kau dari guru fisika kita yang kejam ya. Enak kali, ah. Selamat dari mananya? Nggak ada lah nilai dia, Pao. Namanya nggak sekolah. Ya kan aku sakit, Lin. Nggak apa-apa lah. Tetap aja lah, Pao. Kalau sama ibu itu, nggak ada kata sakit. Ngulang lagi lah kau ujian. Ah, los lah. Urusan nanti lah itu. Yang penting aku nggak sekolah udah 3 hari. Ini, ibu buatkan cemilan untuk kalian. Bu, sebetulnya kan si Betty udah sembuh, tapi dia pura-pura sakit karena males sekolah. Alah, nggak kau bilang pun, Ta. Ibu udah tahu si otak anak ini. Memang malas sekali dia ini kalau sekolah. Ya, nggak marah mamaku. Angek kok kan, Ta. Ya. Udahlah, weh, makanin yuk. Tapi tunggu dulu, weh. Aku mau campurin nuggetnya pakai bon cabe.
Nilin cobain. Nyata. Enak kali, Bet. Marta suka, Marta suka. Crispy kali di mulut. Iya, nagih ah. Inilah cemilan favorit aku sekarang, weh. Dagingnya juga tebel kali loh. Jadi besok kau sekolah, Bet? Congok kali, Colin. Tengok si Kon lah. Bagiannya sih aku sekolah Senin depan. Mak! Kayak libur lebaran kau bikin ah. Kalau libur lebaran sebulan tau. Terus kalau libur 3 bulan namanya apa? Libur melahirkan lah. Ada-ada aja Marta ini. Mamaku lah itu libur melahirkan. Ya habis. Cepet kali ah. Walah, kepalaku pening, gigiku sakit. Lengkaplah penderitaan orang miskin ini, ah. Ya, makanlah Yono, biar sembuh kau. Enggak lah, Mak. Perut Yono sakit. Walah, kok dari semalam belum sembuh-sembuh sih perutmu? Ah, yaudah sih kita aja ini, ya. Coba. Enggak. Eh, kok tumben si Yono kok gendong, Sri? Sakit diaris, perutnya ini gembung, kurasa masuk angin lah gara-gara nyari ikan tadi malam di sungai. Orang sampai malam dia pulang, entah apalah kerjanya ini ya. Loh kok sama ya Sri, si Amatku pun sakit itu di rumah masuk angin. Ini aku mau cari daun bakung. Oh alah, kok pada sakit semua ya Riz? Aku pun sakit loh, kepalaku pening, gigiku denyut, terus Batman juga. Apa itu Batman, Sri? Berak mencret. Ha. Kau pulanya, semua kau embat. Yang basi pun kau makan, Sri. Kayak mana kau enggak Batman? Eh, enggak ada ya, Riz. Muncungmu aja yang blebe. Mana ada makanan basi ku makan. Memang lagi musimnya aja ini, banyak orang sakit. Iya, si Betty pun sakit itu katanya di rumah udah 3 hari. Walah, jadi kau enggak kerja lah ini, Riz. Ya enggak lah, si Ahmad pun sakit itu di rumah. Walah, cepat sembuh lah Yono, biar bisa main-main sama si Ahmad ya. Iya Wak, bilang. Ah Yono, ya. Kok bok tai? Berak kau Yono? Enggak Wak. Berak kau Sri? Iya Riz, tadi ku pikir cuman angin yang keluar. Rupanya ampasnya juga ngikut. Namanya Batman, berak mencret. Dari tadi nih loh, orang masih nyulangin Yono kayak mana. Curuk udahlah, kali. Teboklah dulu aku, Riz. Ah. Mencret lah, deh. Ini pun Yono kalau udah sakit gak mau turun. Selalu digendong turun lah Yono ya. Ah. Sekolah besok kau kan, Bet? Tengok besok lah, Lin. Kalau masih males, aku nggak sekolah. Dasar pemalas. Yaudah pulanglah kami. Dadah, Bet! Dadah! Iya, hati-hati kalian ya. Betty? Ya, Mak? Pura-pura sakit kau rupanya ya? Awalnya Betty memang sakit 1 hari, Mak. Habis itu keenaan. Oh, anak mama keenaan ya, enggak sekolah-sekolah jadinya ya. Iya, anak mama keenaan ya. Hah? Keenaan kau. Males kali ke sekolah. Sakitnya 1 hari, liburnya 2 hari. Mau jadi apa kau enggak sekolah, ha? Helen, kau dengar suara Betty? Ih, kenali bos juga deh sama mamanya. Itulah kalau penipu, udah penipu, pemalas. Naku, mau cari rumah murah?
tanya sama Betty lah. Film sekali badanku tau Colin, aku nganggap Ruben itu pasti lagi kali orang itu sama Christine yang kayak gitu. Betty, ya mak, nah, gitu. Ini dia harusnya nih. Okay. Bye. Nah gitu aman tadi. And action. Ih, kena libas juga dan sama mamanya Lin. Kat. Kalau libur su. Kiprang. And action. Ih, aku nengok kau lah. Bekas.